Bersyukur kembali. Statistik kemalangan yang tinggi pada musim perayaan ini turut membimbangkan pemimpin negara. Sedih dengan peningkatan itu, Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, nahas terutama di jalan negeri dan bandaran tidak sepatutnya berlaku. Untuk itu, Tan Sri Muhyiddin menasihatkan pengguna jalan raya lebih berdisiplin ketika memandu. Maknanya dari segi kita sebagai pengguna jalan raya, saya fikir pertamanya mesti bertanggungjawab. Mesti menghargai nyawa kita. Dan setiap kali kita memandu, kita mengingatkan bukan saja diri kita, tapi kita mengingatkan tentang keluarga kita, anak-anak kita, isteri kita, suami kita, ibu bapa kita. Dalam kempen-kempen di televisyen kita buat begitu. Tapi bila sudah pegang steering, dia tak ada fikir lain. The moment you are at the steering, you drive, you fikir diri saja. Kalau fikir pasal anak, dia slow. Kalau dia fikir pasal isteri atau suami, dia mesti slow pasal takut. Dan mesti ada saling hormati dalam masa memandu jalan raya. Bercakap dalam sidang media di Kompleks Sri Pekembar Pagoh, Tan Sri Muhyiddin berkata, pemandu juga digalakkan untuk menghormati pengguna jalan yang lain. Kerajaan akan terus meneliti langkah terbaik bagi mengurangkan kadar kemalangan di negara ini, meskipun langkah memperketatkan peraturan mungkin menerima bantahan banyak